Hasil WWF World terbaru Maret menjelang England Open 2023. Pada sektor tunggal putra, di posisi pertama masih ditempati oleh Victor Axelsen dari negara Denmark. Disusul Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia. Kemudian yang keempat, Li Zijia dari Malaysia. Dan yang kelima, Chou Tian dari Taiwan. Kemudian yang keenam, Kodai Naraoka dari negara Jepang. Kemudian di posisi ketujuh, Kun Lafut dari negara Thailand. Kemudian yang kedelapan, Loh Kean dari Singapura. Kemudian yang kesembilan, Pranoy dari India. Dan terakhir yang ke-10, Lu Guangzhu dari China. Selanjutnya dari sektor tunggal putri, di posisi pertama masih ditempati oleh Akane Yamaguchi dari negara Jepang. Kemudian An Seong dari Korea Selatan. Dan yang ketiga, Te Zuying dari Taiwan. Keempat, Chen Yufei dari China. Kelima, He Bingyao dari China. Dan keenam, Wang Ji dari China. Kemudian yang ketujuh, Carolina Marlin dari negara Spanyol. Kedelapan, Rakanok Intanon dari Thailand. Dan ke sembilan, Pusarla Fasindo dari India. Dan ke-10, Han Yue dari negara China. Selanjutnya dari sektor ganda putra, di posisi pertama ditempati oleh Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Disusul di posisi kedua dari negara Malaysia yaitu Aaron Jia dan Soh Wo Ik. Disusul di posisi ketiga Hendar Setiawan dan Muhammad Ahsan. Kemudian di posisi keempat, Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi dari negara Jepang. Kemudian yang kelima, Liu Yuzhen dan Ou Xuanli dari negara China. Selanjutnya dari sektor ganda putri, di posisi pertama ditempati oleh Chen Qingshen dan Jia Yifan dari negara China. Di posisi kedua, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dari negara Jepang. Kemudian di posisi ketiga, Zhang Zuxian dan Zheng Yu dari negara China. Di posisi keempat, Jeng Naeun, Kim Yejeong dari Korea Selatan. Kemudian di posisi kelima, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti dari negara Indonesia. Selanjutnya dari sektor ganda campuran, di posisi pertama ditempati oleh Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dari China. Disusul di posisi kedua, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari negara Jepang. Di posisi ketiga, Wang Yi Liu dan Huang Dongping dari negara China. Disusul di posisi keempat, Yechapol dan Sapsire dari negara Thailand. Selanjutnya di posisi kelima, Tom Pichquil dan Delphine Delarue dari negara Prancis. Sekian ranking WWF World terbaru menjelang England Open 2023. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik subscribe, like dan komen channel Arfan Sport Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.